779 kes panggilan kecemasan dicatatkan dari bulan Januari hingga November tahun ini yang melibatkan 7 korban jiwa. Perangkan itu tercatat dalam statistik Jabatan Bomba dan Penyelamat. Daripada jumlah itu, 55 kes panggilan adalah kebakaran rumah, 10 kes kebakaran bangunan, 539 kes pokok tumbang, 37 kes panggilan bantuan banjir, 80 kes tanah susur, 53 kes atap terbang, 2 kes panggilan mencari orang lemas yang melibatkan 1 korban jiwa dan 3 kes panggilan kemalangan perahu melibatkan 6 korban jiwa. Pada tahun lalu, 945 kes panggilan kecemasan dicatatkan berbanding 165 kes panggilan kecemasan pada tahun sebelumnya. Jabatan Bomba dan Penyelamat menasihatkan orang ramai agar sentiasa peka dan mengikuti keadaan cuaca dari semasa ke semasa, terutama ketika hujan dan angin kencang. Orang ramai disaran agar mengambil langkah berwaspada seperti kurangkan aktiviti di luar, tidak keluar rumah atau memandu semasa keadaan hujan lebat dan angin kencang jika tidak ada keperluan yang penting. Jika terperangkap dalam keadaan cuaca buruk, cari tempat selamat untuk berhenti. Jabatan Bomba dan Penyelamat bersiap siaga 24 jam dan akan sentiasa membuat rondaan serta pemantauan di darat maupun di perairan bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku, terutama sekali di kawasan tinggi dan rendah serta kawasan yang dikenal pasti berisiko tinggi. Merujuk maklumat beserta gambar tular yang disebarkan melalui aplikasi media sosial mengenai kemalangan jalan raya yang melibatkan sebuah bas penumpang Damri Pontianak Brunei dengan sebuah lori membawa barangan di sempadan Malaysia-Indonesia, Jabatan Pengangkutan Darat JPD Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi mengesahkan berita tersebut adalah tidak benar dan tidak berasas. Jabatan tersebut memaklumkan gambar kemalangan jalan raya yang tular adalah dari kejadian yang berlaku pada tahun 2017. Orang ramai sementara itu dinasihatkan agar tidak mudah percaya dengan sebarang maklumat yang tidak sahih yang disebarkan melalui aplikasi media sosial. JPD memohon individu yang menerima mesej tular itu supaya menghentikan penyebarannya kerana ia boleh menimbulkan kebimbangan orang awam. JPD juga mengingatkan menyebarkan maklumat palsu dan tidak sahih kepada orang awam merupakan satu kesalahan yang boleh didakwa di bawah Seksyen 34 Akta Ketenteraman Awam Penggal 148 yang membawa kepada hukuman penjara sehingga 3 tahun atau denda RM3,000 jika sabit kesalahan. Kemahiran bertani moden menghala kepada melahirkan usahawan tani asnaf yang menjana pendapatan. Ikuti perincian beritanya selepas ini. Para pelajar terutamanya yang menerima skim beasiswa kerajaan ke luar negara digesa agar setelah menamatkan pengajian mereka sepatutnya akan kembali ke tanah air untuk sama-sama memikul tanggungjawab membangun negara. Para pelajar sepatutnya mesti memiliki semangat patriotisme atau kesetiaan terhadap negara, bukannya menyebabkan negara menanggung kerugian. Para pelajar yang menuntut di United Kingdom menjunjung tinggi titah ke bawah Duli Maha Mulia, Perdana Menteri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam semasa majlis bersama rakyat dan penduduk Negara Brunei Darussalam yang berada di United Kingdom dan Ireland baru-baru ini. Saya percaya dengan jurusan penyelidikan atau research di Negara Brunei Darussalam boleh memperkembangkan lagi bidang ini di Negara Brunei Darussalam. Terutama sekali yang berkenaan mengenai dengan perubatan. Saya dapat melihat diri saya terlibat dalam merealisasikan wawasan 2035 dari segi meningkatkan kualiti pengangkutan awam di Negara Brunei Darussalam. Jika ada peluang jua, saya ingin bekerja di bidang pergigian dalam bahagian teknologi. Selepas tamat pengajian, saya dapat menggunakanlah sepenuhnya kemahiran dan pengetahuan yang saya telah perolehi seperti pendekatan baru dan teknik moden yang saya boleh terapkan di Negara Brunei. Kami
penuntut-penuntut Brunei di sini haruslah manifestkan identiti kebrunaian itu menurut kepada Melayu Islam Beraja. Untuk berkhidmat kepada negara, untuk bisnes sama ada asing atau domestik, dan kedua-duanya dalam kelompok selain dari kelompok ekonomi selain daripada minyak dan gas. Majlis Agama Islam Brunei MUIB melalui urus setia program pengupayaan asnaf zakat PROPAS terus proaktif mempelbagaikan lagi program pengupayaan untuk mempertingkatkan kemahiran asnaf zakat khasnya peserta PROPAS. Antaranya PROPAS Az-Zira'ah, program terbaru yang bermatlamat mengupayakan dan mendidik minda asnaf fakir miskin melalui pertanian. Program tersebut membekalkan para peserta dengan kemahiran bertani moden yang menghala kepada melahirkan usahawan tani asnaf yang boleh menjana pendapatan sendiri, bersama Rina Wati Ringan untuk laporannya. PROPAS Az-Zira'ah merupakan sebuah program latihan kemahiran yang membekalkan ilmu pengetahuan agrikultur melalui konsep pertanian urban dan konvensional secara teori dan praktikal bagi para peserta. Kemahiran yang diperolehi dilanjutkan dengan bimbingan agribusiness sehingga peserta dapat dibentuk menjadi peladang komersial. Ladang PROPAS Az-Zira'ah seluas 1.1 hektar terletak di Pusat Penyelidikan Pertanian Brunei, Kampung Kilanas, dan diusahakan oleh 5 orang peserta. Latihan kemahiran agribisnes dijalankan selama 15 bulan secara sistematik yang bertujuan melengkapkan para peserta dengan ilmu asas tani ke arah menjadikan mereka sebagai peladang komersial yang mahir dalam mengendalikan agribisnes dan menjadi modal peranan dalam program PROPAS. Antara tanaman yang diusahakan oleh para peserta pada masa ini termasuk cili, sayur-sayuran hijau dan jagung. Para peserta dibimbing dan dipantau sepenuh masa oleh 4 orang mentor yang merupakan usahawan dalam bidang pertanian yang tujuannya untuk mengarah peserta menuju keusahawanan tani. Untuk mentransformasikan mereka ini daripada non-agriculture menjadi agripreneurs, satu. Dan yang keduanya daripada penerima bantuan kepada pemberi bantuan ataupun penerima zakat kepada pemberi zakat. Dan yang ketiganya pada dasarnya mereka ini adalah belum begitu berpengalaman dalam berpengetahuan di dalam bahagian agrikultur yang secara komersial, dan mereka akan dibimbing dan diajar untuk menjadi seorang agripreneur ataupun seorang peladang komersial yang insyaallah satu hari akan berjaya yang dengan teori-teori dan praktikal-praktikal yang akan ditunjuk ajarkan kepada mereka. Menyedari pertanian mempunyai potensi sangat besar dalam menjana sumber pendapatan, para peserta program tersebut melahirkan harapan agar usaha mereka membuahkan hasil dan mandiri sebagai peladang tanpa bergantung harap kepada bantuan kerajaan. Matlamat kami menjadi mengikuti program PROPAS ini untuk menambah dan meningkatkan taraf kehidupan kami lah. Harap ladang-ladang ini mengeluarkan hasil yang baik. Aku mau menaikkan taraf kehidupanku, tidak terlampau berharap kepada bantuan. Hasil ni nanti kalau dijual, tani dapat duit, dapat disimpan. Mudah-mudahan berjaya lah, datangkan hasil yang terbaik lah kebun kami ini di sini ini. Sebagai salah satu program yang membentuk asnaf fakir miskin untuk berusaha menjana pendapatan sendiri melalui bidang pertanian, PROPAS Az-Zira'ah menyeimbangkan usaha kerajaan membasmi kemiskinan di negara ini. Laporan Rinawati Ringan untuk Berita RTB. Masakan tradisional Melayu memang menjadi pilihan utama orang Kitani. Keunikan masakan ala kampung perlu dipertahankan dan diketengahkan kepada generasi masa kini agar ianya tidak pupus ditelan zaman.
Dalam tinjauan pewarta RTB ke Pusat Kegiatan Warga Emas Tutong, mendapati para ahlinya yang terdiri daripada warga emas dari mukim-mukim di daerah Tutong bukan sahaja aktif mengendalikan pelbagai aktiviti, malah juga giat mengetengahkan masakan tradisi sebagai aktiviti rutin mereka. Usaha yang diketengahkan ini dapat menonjolkan semula masakan selera kampung sebagai sajian utama dalam hidangan. Lebih 30 jenis masakan selera kampung disajikan, antaranya sajian ambuyat yang dilengkapi dengan masakan tradisi ala kampung iaitu pais ikan aur-aur, jantung pisang masak lemak, pelbagai jenis masakan sayur kampung, kerabu, liking, ampap dan kuih muih tradisi. Masakan tradisional yang menarik perhatian ialah masak nasi menggunakan periuk sangkap yang lebih dikenali sebagai periuk tembaga. Baras namanya ialah baras merah namanya ya. Yang dimasak ke dalam periuk sangkap lebih sedap daripada masak di tempat yang sekarang ini kan. Jadi orang dulu-dulu yang menggunakan periuk ini, yakni beras kampung, istimewa kalau ia dicampur dengan daun pandan. Jadi ia nampakkan wanginya lagi. Sayanglah kalau kita menggunakan dan wanikan, jadi ia dengan sendirinya tenggelam lah. Sayang juga perkara macam ini ditimbulkan semula oleh anak-anak cucunya. Umbut rotan juga menjadi pilihan bukan saja sebagai pembuka selera, malah sebagai sajian tambahan dalam hidangan, makan bersama nasi mahupun ambuyat. Kalau zaman dulu, umbut rotan ini orang mengambil dia hutan pelang tu. Dan cari, Jadi zaman sekarang ini sudah mudah, sudah dapat saja kita nimbali di mana orang menyimpan di kedai-kedai ataupun di tamu. Di balik. Kalau zaman dahulu, umbut rotan ini orang menyambalnya ditunuk saja tu dulu. Ditunuk, dibuka kulitnya yang dari tu, yang di dalamnya sudah licak kan tu dia disambal. Zaman dulu main betunuk, tapi zaman sekarang ini sudah mudah, mengambil mudah, main berabus saja. Dikupas kulit yang keras, kupas-kupas, diputung-putung, rabus saja. Dan tu terus sambal lah dengan bahan-bahan. Negara Brunei Darussalam memang sudah terkenal sebagai destinasi ekopelancongan dengan sumber semula jadinya yang banyak seperti hutan hujan tropika. Baru-baru ini sebuah taman baharu telah dibukakan dan mula menarik perhatian orang awam. Taman Joyful yang terletak di simpang 214 Kampung Subok membawa maksud kesihatan dan kesejahteraan. Taman tersebut dipenuhi tumbuh-tumbuhan ubatan, pokok-pokok selain landscape air terjun yang membawa elemen-elemen kebudayaan dan seni bina Cina. Para pengunjung taman ini dapat menyaksikan keunikan reka bentuk dan hiasan di sekitar taman tersebut yang memberi pemandangan seakan-akan berada di negara Cina. Taman tersebut pastinya sesuai bagi para pengunjung yang gemar beriadah, bahkan penggemar seni fotografi yang boleh mengumpul bahan penggambaran secara kreatif. Taman ini juga boleh menerima kunjungan bakal-bakal pengantin yang berminat untuk membuat penggambaran bagi mengabadikan hari bersejarah mereka. Taman yang berkeluasan 0.39 ekar ini diusahakan oleh seorang warga tempatan, Awang Wilson Lim, 54 tahun, yang membinanya dengan konsep kesegaran dan penyembuhan segala masalah penyakit. Awang Wilson berharap pembinaan taman tersebut dapat menolong orang lain dengan melahirkan rasa keceriaan. Pada asalnya, taman itu hanya dikongsi bersama para keluarga dan saudara sahaja. Namun, atas galakan Jabatan Kemajuan Pelancongan, taman tersebut telah dibukakan kepada orang ramai dan seterusnya dihasrat menjadi salah satu destinasi pelancongan. Menurut pemiliknya, pembinaan taman tersebut merupakan penghormatan bagi mendiang isterinya yang meninggal dunia 5 tahun lalu akibat penyakit kanser. Perkara tersebut telah menjadi inspirasi Awang Wilson untuk berkongsi taman tersebut bersama orang ramai. Ya, memang untuk kesihatan, untuk jaga kesihatan itu memang bagus, especially untuk orang tua atau orang pun kanser. Memanglah untuk bikin terapi, untuk bikin exercise, kasih orang ramai.
Taman tersebut dihasrat menjadi destinasi dalam pakej produk pelancongan negara ini. Selain berjalan-jalan santai dalam taman, para pengunjung berpeluang menyertai senaman Qigong yang menggabungkan pergerakan mudah dengan pernafasan yang meningkatkan aliran tenaga, oksigen dan darah seluruh badan pada setiap hari Rabu, Jumaat dan Ahad pukul 8.30 pagi dan 4.30 petang. Taman Joyful dibukakan secara percuma kepada orang ramai setiap hari bermula pada pukul 7 pagi sehingga 6 petang. Dua orang pengunjung memuji keindahan taman tersebut. Inilah satu tempat barangkali satu-satunya di negara Brunei yang berkonsepkan macam ini bagi riadah, riadah bagi apa namanya ni, bagi pengguna lah penduduk-penduduk kampung dan seluruh rakyat terutama sekali pelancong lah. Kita ni apa namanya ni, mematuhilah peraturan-peraturan yang akan kami bantu untuk yang ada peraturan-peraturan di sini. Jadi Tuku Duhong beliau tidak menerima sesen pun untuk kemasukan, bukan untuk berniaga, ia secara percuma. Jadi saranan saya di sini ialah bagi pihak Majlis Perundingan Kampung Subuk sama-samalah menjaga kita ni, menjaga satu kebersihan, keselamatan di sini ni. Calming je lah di sini, macam adalah macam amazing lah, lawa lah di sini. Macam you can feel it as if like tani itu di luar negeri. So itulah one of the good thing yang tani we can get di sini. Nasihat untuk para pengunjung yang untuk datang kemari, first thing is keep kekalkan kebersihan sini. Musim cuti penggal ketiga persekolahan pada bulan Disember lazimnya akan diisi dengan aktiviti-aktiviti bersama keluarga. Masa yang berkualiti bersama keluarga dimanfaatkan sebaiknya sama ada melancong ke luar negara atau berkunjung ke tempat-tempat menarik di negara sendiri. Pewarta RTB Azizi Ahmad membuat pendekatan beberapa destinasi menarik di sekitar daerah Brunei dan Muara. Bercuti di dalam negeri memang banyak manfaatnya. Selain memberi pendedahan kepada ahli keluarga untuk mengenali negara sendiri, ianya juga dapat membantu pertumbuhan ekonomi negara. Bagi mereka yang menginginkan kelainan, Joyful Garden yang bertempat di Kampung Subuk memiliki keunikan yang tersendiri. Berkonsepkan seni bina negara Cina purba, taman ini mempunyai prasarana yang aman sesuai bagi mereka yang meminati ketenangan dalam melakukan riadah atau melakukan senaman tai chi. Pantai-pantai di negara ini juga antara destinasi popular untuk beriadah bersama keluarga. Suasana dan udaranya yang nyaman menjadikan pantai-pantai sebagai tumpuan bagi setiap keluarga dan pengunjung untuk meluangkan masa bersama dengan melakukan aktiviti-aktiviti riadah. Banyak lagi boleh membawa keluarga ni ke, jangan saja konsentrasi ke bandar, kita ni bawa ke pendalaman. Sambil-sambil itu, kita ni boleh mengajak anak-anak cucu kita ni untuk memperkenalkan banyak lagi bahan-bahan tradisi yang perlu kita ni perkenalkan kepada anak-anak kita ni. Kalau di negara tani sendiri, first thing is tani dapat save lagi in terms of money. So kalau di luar macam we have to spend like taxi and stuff, transport. Then kalau the second thing is in terms of security, macam we know this. Kalau di Brunei tani tahu macam everything sudah. So save lah sikit kalau sekiranya tani spend time di Brunei. Cuti-cuti di dalam negara ni actually-nya dapat tani spend sama family kita ni everything, and then satu juga kita ni boleh mengkat kos kita ni and then di negeri kita ni actually-nya banyak tempat kan dekat semua benda ni even malam-malam macam ni pun ada aktiviti, ada macam mana, ada game everything semualah. I think bagus prepare stay kira-kira cuti Brunei cetak.
di Bandar Seri Begawan. Program Bandar Kuceria yang diadakan sebelah pagi hujung minggu tetap menarik setiap pengunjung. Di musim cuti ini, suasana Malam Ibu Negara dimeriahkan lagi dengan Festival Makanan 2018 atau Food Fest 2018. Taman Mahkota Jubli Emas yang terletak di Ibu Negara juga antara destinasi yang sentiasa menerima kunjungan orang ramai. Pada musim cuti persekolahan ini, jumlah mereka yang menikmati keindahan taman ini dilihat semakin bertambah, bukan sahaja pengunjung dalam negara, bahkan juga dari luar negara. Sebagai mercu tanda kegemilangan negara, taman ini sememangnya antara destinasi percutian yang mampu menarik perhatian pengunjung dengan keindahan dan suasana yang menyenangkan. Taman Permainan Jerudong atau Jerudong Park Playground juga tidak terkecuali sebagai destinasi percutian. Dilengkapi dengan pelbagai permainan, taman ini antara tempat menarik khususnya bagi kanak-kanak dan orang dewasa. Keindahan taman yang diterangi dengan lampu warna-warni menghidupkan lagi suasana malam sekaligus melakar memori bagi setiap pengunjung. Sama kawan-kawan main. Oh, siap sama kawan. Manfaatkanlah cuti bersama keluarga dengan bercuti di negara sendiri. Jadikanlah tempat-tempat menarik di negara ini sebagai destinasi percutian bersama keluarga. Aktiviti-aktiviti Brunei December Festival juga sedang menunggu biskita. Sertai dan sokong usaha kerajaan dalam memajukan industri pelancongan negara. Keindahan bercuti di negara sendiri jelas terasa pada setiap pengunjung yang menghargainya. Ianya bukan sahaja dapat mengurangkan kos perbelanjaan berbanding keluar negara, bahkan menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai satu destinasi percutian pilihan pertama. Laporan Aziz Ahmad untuk Berita RTB. Semua cawangan perkhidmatan kaunter pembayaran tabung amanah pekerja TAP akan ditutup pada hari Isnin, 31 hari bulan ini bagi urusan penutupan akaun akhir tahun. Bagaimanapun, perkhidmatan tersebut akan kembali beroperasi pada hari Rabu 2 Januari 2019. Pertanyaan umum kaunter perkhidmatan dan pertanyaan kios e-info TAP, perkhidmatan dalam talian e-amanah dan pusat panggilan TAP akan beroperasi seperti biasa. Bagi ahli skim tabungan perumahan STP, caruman bagi bulan Disember hendaklah dibuat selewatnya pada 29 Disember ini. Sebarang pertanyaan, hubungi pusat panggilan TAP menerusi talian 238-2800 semasa waktu bekerja atau melalui email us@tap.com.bn. Pelas sepak Liga Super DST, Majlis Sukan Polis Diraja Brunei dan Kasuka terpaksa berpuas hati pulang dengan satu mata semalam apabila kedua-dua pasukan sekadar terikat satu sama dalam aksi yang berlangsung di Kompleks Sukan Brakas. Kasuka terlebih dahulu berada di depan lawan menerusi jaringan Muhammad Hanif Farhan Azban pada babak pertama perlawanan. Selang seminit kemudian, Majlis Sukan Polis berjaya menyamakan kedudukan hasil jaringan Muhammad Fakrul Tamimi Sahari. Kedua pasukan gagal menjaringkan sebarang gol pada separuh masa kedua meskipun beberapa peluang menarik terhidang untuk menambah gol. Kedudukan satu sama kekal hingga tamat perlawanan.